Yo, what's up guys, kembali lagi di channel gue. Dan hari ini guys, gue akan solo build battle. Tapi kalau misalkan gue gak juara satu, video ini selesai guys. Jadi kita langsung masuk ke videonya guys. Let's go. Alright, kita sekarang udah di gamenya guys. Kita tepuk tangan dulu untuk gue dulu. Oke guys, kita akan coba bantai Hypixel sampai berapa banyak ya guys. Semoga gue bisa kalahin mereka semua ya. Alright, ronde ke satu dari video ini guys ya. Ada sup, ada glasses, ada painting, ada bug, ada sword. Kita langsung aja sword ya guys. Oke guys, kita langsung aja bikin sword. Sword, 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 sword. Kita mau bikin apa ya? Deep slate. Kita bikin kayak ala-ala portal-portal gitu ya, yang biasa bocil-bocil pada suka semua. Tapi kayaknya nggak bisa ya di sini. Jadi kita apa ya di sini, pilar aja kali ya, atau basalt, basalt. Oke, kita pakai kayu aja guys. Kita pakai kayu aja. Gue udah punya ide sebenarnya mau buat kayak gimana guys. I think kita kurang tinggi ya. I think kita kurang tinggi guys. Tapi yang bagian sini mungkin kita naikin lagi kali ya. Mungkin sekitar segini ya, segini maybe. Boleh lah, segini boleh lah. Dan kita nyalain flint and steel guys. Let's go. Alright. Nah, stone brick ini kita akan menggunakan begini guys. Oke, kita akan bikin pattern ya. Kita akan bikin pattern yang sangat luar biasa keren ya dan indah. Oke, oke. I think ini cukup sih. Ya, ya, I think ini cukup guys. Cukup banget. Terus ini kita pakai si lantern aja, nggak usah ribet. Kita basically taro kayak ada buletan gitu di situ. Alright guys, jadi di sini kita lagi tambahin detailnya guys. Oh my god. Alright. Oke guys, kita udah selesai. Nah guys, ini gila yang punya gua ya guys. Kita bisa lihat di sini banyak bocil-bocil pasti suka pedang nether ya, pedang portal-portal gini guys. Tuh kan gua udah bilang apa guys, bocil-bocil pasti suka guys. Gua sudah bilang apa guys, bocil-bocil pasti suka itu. Alright, GG guys. Kita menamatkan ronde 1 dan kita lanjut ke ronde 2 ya guys. Pokoknya kita sampai kalah, kita end videonya guys. Oke, ronde 2. Si ada toothpaste, ada disco, ada bat. Oke, untuk yang pertama guys, kita butuhnya bat, kita butuh spruce, kita butuh dark wood, jangan slab ini dan yang lain-lainnya, oke? Alright. Kita akan bikin kakinya dulu ya guys. Kita bikin kakinya di sini rada hitam dikit ya guys, karena di bagian badannya dia lebih terang, setahu gua harusnya ya. Nah, dia bikinnya kayak gini, oke? Kita bikin kakinya guys. Kita bikin kakinya, jangan lupa. Kaki dia tuh kayak cantolan ya guys. Berarti kalau kalian nggak tahu, dia kayak hook kayak gini kaki dia. Makanya dia gelantungan-gelantungan gitu guys. Oke, kakinya kita udah selesai bagian kakinya guys. Sekarang kita langsung lanjut ke bagian badannya. Kita ingat guys, nggak usah fokus sampai belakang-belakangnya banget, karena belakangnya juga nggak terlalu diliatin banget sama orang, jadi rada percuma. Oke, itu kepalanya ya guys. Kepalanya kita bikin di situ ya. Jadi ya, harusnya sih di sini udah mulai kelihatan oke. Gua lihat ini udah mulai kebentuk bentukan kepalanya juga. Oke guys, tinggal sisa 30 detik lagi guys. Tinggal sisa 30 detik lagi kita udah harus buat sayapnya guys. Kita harus buat sayapnya. Kita butuh terakota yang ini by the way. Kita butuh ini juga. Kita butuh begini, begini, begitu ya guys. Intinya kita bikin terakota aja nih guys, semuanya guys. Nice. Intinya kita udah menyelesaikan kelawar kita guys, kelawar kita. Tapi belum rada selesai sebenarnya guys. Sebenarnya belum rada selesai. Jadi it's okay guys, it's okay. Yang penting kita nanti akan dapat legendary lah minimal. Anjay, pede banget ya. Oke guys, ini giliran punya gue ya guys. Damn, lihat yang kelawar gue guys. Dan seperti biasa, gue juara satu. Ya, nggak dapat legendary nggak apa-apa guys. Ini dapat juara satu lah. Oke lah. Guys, ini ada tikus lagi guys. Kita bikin tikus ini ya guys, tikus cyborg guys ya. Kita nggak mau bikin master splinter lagi guys, karena terlalu pasaran ya guys. Oh guys, atau nggak kita bikin ratatouille aja guys ya, bikin ratatouille ya. Kalian tahu nggak tuh ratatouille guys? Yang Morana, mama, yang lagunya kayak gitu loh. Gua nggak tahu lirik ya guys ya, karena bahasanya atau bahasa lain ya. Oke, itu kita bikin ekornya dulu ya. Kita bikin ekornya, terus kita bikin perutnya, oke? Kita bikinin pakai andesit aja guys. Kita pakai bikin andesit. Nah, ini bikin kayak tikus banget, tikusnya tikus banget. Ini kita bikin ratatouille versi budget ya guys ya. Ya, jangan di gimana-gimana banget guys. Ini kita tidak punya banyak waktu ya. Jadi, ya ratatouille yang kita bisa bikin ya begini aja guys. Dah.
dan kita memenangkan ini lagi. Woohoo! Okay guys. Di sini ada banyak ini ya. Banyak banget binatang. Di sini kita maunya treasure. Okay, kita buat grass ya. Kita lagi buat tadi lagi buat pulaunya dulu. Terus kita taruh grass dulu. Biar ini tambahin teksturnya ini biar mantep ya guys ya. Biar keren kalau kata kita uring. Ya, bagian sini kita tambahinnya dulu. Kita di menit 2 kita baru bikin treasure ya guys. Okay. 30 detik lagi guys, 30 detik lagi kita akan ke arah treasure-nya ya guys. Okay, kita udah masuk ke menit 2 guys, kita buat treasure ya guys. Let's go. Ini treasure-nya gampang banget sih guys kita bikinnya. Kita bikinnya begini, nggak usah ribet-ribet amat ya guys ya. Gold, kita tambahin gold. Okay, kita tambahin gold dulu ya. Kita tambahin gold dulu biar kita nggak kekurangan harta karun ya guys ya. Masa harta karunnya sedikit guys, kan kocak gaming kalau misalkan orang jauh-jauh mencari harta karunnya cuma sepeser guys. Alright guys, ini punya gue ya, ini treasure-nya gue. Let's go, kita langsung legendary lagi. Lu pada harus legendary ya, lu gue goblok juga. Astaga, nggak legendary guys. Ini kenapa begini ya Tuhan. Dan gua memenangkan lagi treasure. Ini udah ronde keberapa ya guys? Udah ronde keempat atau lima gua? Gua lupa guys. Kita juara satu terus ini. Kita, aduh, gak selesai-selesai guys. Capek banget ini. Okay guys, kita lanjut lagi ya guys untuk build battle ya. Ke round keberapa gua udah lupa ya. Intinya kita lanjut ya guys. Ada drink, ada comet, ada igloo, ada mermaid. Lampu gua mati. Kita mermaid aja guys, kita mermaid, let's go. Okay guys, let's go. Kita buat aja mermaid ya guys ya. Kita bikin tempatnya dulu. Ini kayak batunya ya guys. Tempat mermaidnya menyanyi-nyanyi kalau kalian tahu ya. Kalau kalian tahu Ariel. Sebenernya bikin mermaid itu gampang banget ya guys. Kayak like literally easy. Nah, kita tambahin gini. Terus kita tambahin rambut aja guys. Rambut merahnya dia guys. Okay guys, kita bikin cipratan-cipratannya ya. Kita bikin cipratan-cipratan dari ini ya. Dar, gini kan. Terus kita tambahinnya glass. Mungkin glass putih kali ya, tambahin dikit guys untuk detail kayak detail cipratannya tok. Nah, gini aja. Ini juga mungkin di sini juga sama, kita akan kasih juga ya bagian sini ya. Oke, 5 detik guys, 5 detik lagi kita tambahin daun-daun dikit ya guys, kita tambahin daun dikit. Nah, dah. Untuk dekor tambahannya ya guys. Nah, ini dia guys, punya gua nih mermaid gua guys. Ini dia baru yang namanya mermaid ya adik-adik. Tapi sayangnya tidak legendary. Tapi it's okay guys, kita akan juara satu juga kira-kira ya. Dan yang seperti gue bilang guys, juara satu lagi guys. Kita masih belum kalah. Artinya gue harus lanjut lagi. Fuck. Ya deh, kita langsung lanjut aja ke round selanjutnya guys. Let's go. Okay guys, kita langsung mulai lagi guys. Di sini ada light bulb, dice, tennis, zoo, jellyfish. Kita maunya jellyfish langsung ya guys. Kita langsung bikin aja ya guys. Kita tambahin dikit aja dia bagian sini, pojok-pojokan sini guys, nggak apa-apa. Kita pojok-pojokan sini kita tambahin dikit. Okay guys, kita udah buat jellyfishnya. Kita bisa lihat di sini dia super duper detail banget. Ini kita tambahin aja ya detail-detailnya ya. Jadi kayak ngelember-ngelember gini aja. Nah, habis itu kita tambahin aja ini guys, seaweed guys. Kita tambahin seaweed kayak gini untuk menu-menuhin aja guys biar plotnya tidak kosong-kosong amat ya. Okay. Kita udah selesai ya guys. Lihat nih jellyfishnya. Aduh, simple banget. Nah, ini dia guys, punya gua guys. Apakah gua bisa menang lagi atau enggak guys ya? Ini sih udah pas. Ini legendary lah, please lah. Come on legendary itu. Ada orang nyangkut anjir. Legendary plus orang nyangkut guys. Nice. Dan gua pemenangnya lagi guys. Okay guys, di sini gua lanjut lagi dan lanjut lagi, tapi enggak tahu kenapa guys, gua malah menang mulu guys. Dan gue menang lagi guys. Capek guys, sumpah guys. Gue udah modern guys, tapi gue mau kok menang mulu. Please banget, please. Dan ya, gue juara satu lagi guys. Lihat tuh guys. Damn, ini emang gak bisa dikalahin sih guys. Kalau masa terraform, gue pasti pede juara menang guys. Lihat nih guys, build gue jelek banget. Gue udah kecapean guys, sumpah gak bohong guys. Udah gak konsen guys, ini mungkin udah kekalahan gue ya guys. 1 hour later. Guys, gimana gue bisa menang guys? Gue harus lanjut lagi guys. Gue udah capek banget sumpah, please. Astaga, gue menang lagi guys. Okay guys, kita mulai lagi. Ada music, ada animal, ada goat.
ada arcade, ada magician. Bikin magician lagi ya guys, kita bikin magician ciwi lagi guys, yang ciwi-ciwi aja. Soalnya bosan guys kalau misalkan magiciannya kayak orang-orang tua mulu gitu. Oke guys, bagian bawahnya udah selesai ya guys. Sekarang kita bikin perutnya dulu. Oke guys, kita tinggal buat ini ya doang, kayak staffnya doang guys. Terus kita tambahin glass. Nah, ini kita tambahin gini ya guys. Nah, dah. Jadi deh guys, magician air. Nah, nih guys, punya gue ya guys. Ini punya gue guys. Huhu. Kalian enggak ngelihat nih, hah? Kalian enggak ngelihat nih build gue udah dewa banget, guys. Aduh, enggak legendary guys. Apakah ini tanda-tanda gue kalah, guys? No! What the fuck, gue kalah juara 3. Tapi enggak apa-apa guys, akhirnya gue kalah. Yes!